Ada hero Mobile Legends, sang petinju ini siapa namanya ini? Kita nikahkan Ultra Woman dan hero Mobile Legend. Oke, kita lihat. Oh my god. Wow. Wow. Oh my god. Ultraman. Oke guys, ternyata musuh kita bukan monster. Bukan monster apa-apa ini. Hey guys, what's up Lin Squad. Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku PS Game lagi. Yang berarti ini merupakan konten game Stumble guys lagi. Tapi ini bukan konten game Stumble guys biasa, karena aku akan memainkan game Stumble guys Rudy WFA. Dan aku akan menggunakan skin-skin rahasia yang aku punya untuk melawan monster-monster di game Stumble guys. Tapi sebelum itu, kita mainin dulu versi biasanya untuk mencari crown dan untuk nambah-nambah durasi juga ya. Oke guys, map kita selanjutnya adalah Mr. Beast Warehouse. Bukan selanjutnya sih, map pertama ini. Oke, let's go. Kita ambil jalur tengah aja biar GG ya. Biar gak cupu gitu. Set. Nice. Perfect timing. Nice. Oke, mantap jiwa. Set. Oke guys, bisa juara satu ini aku ini. Set. Aduh, sedikit berebutan. Sini aja. Kesini. Oke. Tunggu dulu. Nice. Nggak juara satu ini kayaknya nih ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting set. Nice. Set. Oke. Juara berapa kita? Aduh, kena jebakan. Oh, ternyata itu ya. Emotnya itu kena jebakan duit kita ya, di prank kita sama Mr. Beast. Oke, set. Nice, juara 3 ya. Better lah, ada perkembangan lah sudah. Oke guys, map kita yang kedua adalah Bot Base dan ya, let's go. Kita di Bot Base lagi, tinggal tunggu di sini aja ya. Sambil lompat-lompat dikit ya, sambil menghindari kecoa-kecoa ini. Oke, sudah satu orang tereliminasi. Yang penting jangan panik guys. Yang penting jangan panik ya. Oke, santuy. Ini map kedua, slow. Nggak apa-apa, kena dikit. Yang penting nggak kena banyak. Oke, berbahaya. Empat orang. Ayo, dikit lagi. Jangan sampai aku yang mati ya. Lima orang. Oke. Dikit lagi guys. Dikit lagi, ayo tiga lagi, please, jangan aku. Aduh, orang kelapan aku. Oke guys, map pertama kita adalah Laser Days, let's go. Kita akan jadi juara satu, nggak ada juara satu di sini ya. Ini bukan cari juara di sini, justru bertahan di sini. Set. Ini terlalu rame, jarang banget aku dapat Laser Days di map pertama gitu. Dan ini map biasa guys, bukan turnamen, bukan festival. Set, seharusnya sih gampang ini ya. Seharusnya sebentar aja sih, nggak sampai semenit ini. Karena ini lumayan sulit karena jumlahnya terlalu banyak pesertanya. Oke, lolos langsung ke babak kedua guys. Oke guys, map kedua kita adalah Lost Temple. Dan ini jarang banget aku dapat ini dah. Kayaknya jarang deh. Langsung let's go. Set. Nice. Aduh, kena dikit. Tertabrak sedikit, tidak ngaruh. Oke, tunggu dulu. Nah, gitu guys. Set. Bisa nggak ya kita juara satu? Oh, udah ada beberapa orang di depan ya. Terlalu sulit untuk juara satu ini. Apalagi dia pakai bola guys, pakai bola loh dia loh. Oke, gaskan everybody, gaskan. Oke. Set, enggak apa-apa. Juara 3 it's okay ya. Juara 3. Oke guys, map final kita di Space Race dan ini akan sangat menegangkan sekali. Kita akan langsung saja 3, 2, 1, let's go. Let's go. Rudy WFA memimpin yang paling depan guys. Yang paling depan kita memimpin ya. Set. Nice. Oke. Nggak usah terburu-buru. Santai. Oke. Perfect. Nggak usah buru-buru. Santai. Kita yang paling depan. Santai. Oh my god, mau diselip kita guys.
Oke, ndak jadi santai, kita harus buru-buru. Oke. Nice, diambil di mana? Kita ambil sebelah kanan ya. Set, ayo guys, kita bertaruh siapa yang menang. Dapat crown Rudy WFM, mengambil jalan yang benar. Everybody dapat crown, everybody. Oke, karena aku sudah main game Stumble Guys cukup lama, saatnya kita beralih ke game Stumble Guys versi Rudy WFA, dan kita akan mencari monster untuk dikalahkan menggunakan skin terbaruku. Dan seperti yang kalian lihat di sini, sudah ada Ultra Woman atau Ultraman wanita di sini guys. Ada hero Mobile Legends sang petinju ini, siapa namanya ini? Komen di bawah kalau kalian pemain Mobile Legends, pasti kalian tahu ini siapa ya. Oke, jadi dia gayanya kayak petinju gitu. Kita kawinkan dia. Kita nikahkan Ultra Woman dan Hero Mobile Legend. Oke, hamil guys, ini kolaborasi paling epic ini ya. Ultra Woman dengan Hero Mobile Legend gitu. Kita lihat seperti apa jadinya ya. Aneh memang sih, tapi seharusnya keren sih jadinya sih. Jadi ini kayak semacam eksperimen kita ya. Oke, kita lihat. Oh my god. Wow. Wow. Guys, anaknya ini keren juga loh ini. Dia gayanya seperti ini, seperti bapaknya, cuman dia Ultraman. Ultraman apa kita kasih nama ini? Ultraman petinju aja ya. Ultra Boxer aja. Oke, okay, Ultra Boxer ya, kita sebut saja ini Ultra Boxer. Jadi Ultraman, cuman dia kayak kickboxer gitu, kayak ya keren lah ya. Kita coba langsung bagaimana kekuatannya. Seharusnya sih kuat sih, seharusnya ya. Kita coba langsung ke map rahasia Stumble guys, let's go. Oke, okay, kita cari map rahasianya guys. Let's go. Oke, di sini map rahasianya adalah Pipotpus dan ya. Oh, banyak pesertanya guys, banyak banget ya. Tapi aku nggak pengen ngelawan yang lemah-lemah kayak gini sih. Aku pengen lawan yang kuat-kuat ya, bukan yang seharusnya monster raksasa yang kita lawan, bukan boboiboy macam ini. Ini terlalu lemah ini. Maksudnya sekali serang juga mati mereka ini ya. Jadi aku tidak berniat melawannya. Semoga ada monster ya. Kita hindari dulu ini. Nice. Oke, hampir kena. Oke, di sini berbahaya juga. Oke, berhati-hati guys. Nice. Oh. Naik ke sini. Mantap jiwa, naik ke sini guys. Kita. Set, nice. Let's go. Oke, kenapa di sini semuanya berhenti ya? Kenapa ini guys mapnya ini? Oh. What? Apa jadi apa dia? Oh my god. Ultraman Zero. What? Oke, okay, hati-hati di sini. Oke okay, guys, ternyata musuh kita bukan monster apa-apa, ini sesama Ultraman ini ya, cuman bedanya dia Ultraman Zero sedangkan kita Ultraman Fusion dengan karakter dari Hero Mobile Legend. Dan ya tentu saja kita lebih kuat karena kita Fusion gitu ya. Oke, kita berubah dulu. Oke guys, ini akan menjadi pertarungan Ultraman dengan Ultraman ya, Ultraman Zero versus Ultraman Boxer. Oke. Oh, tidak semudah itu dong. Oh, dia mau ngapain? KO dia, KO dia. Kena tendangan. Oke. Kita keluarin jurus, guys. Rasakan. Ditangkis everybody. Serangan kita ditangkis menggunakan perisai tidak terlihatnya. Oke, dia mau ngapain? Oh, tendangannya jauh sekali. Tapi tidak apa-apa, guys. Kita kuat ya. Pertahanan kita lebih kuat. Armor kita lebih kuat. Dan serangan kita tentu saja lebih kuat. Lebih berdamage daripada dia. Oke, halo. Mau ngapain kau? Oh, my God. Kita kena serangan lasernya, guys. Tapi belum menyerah kita. Kita belum mati. Oke, kita serang dia guys. Kita serang dia ya. Kita akan menggunakan kekuatan yang overpower untuk bisa mengalahkannya. Dan kali ini pasti mati dia guys. Kita lihat bagaimana kekuatan Ultraman Fusion Boxer ini. Dan inilah dia.
mati kau guys, mati ya. Oke, kita berhasil mengalahkan Ultraman Zero ya, dalam satu kali serangan aja sebenarnya. Tadi kita serangan pertama itu nggak kena ya, kalau kena udah mati dari awal dia. Oke, jadi sepertinya cukup sampai di sini aja untuk konten Stumble Guys kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye!